Nah, jadi Eko kan lah sudah sampai. Maksud aku sebelum masuk Reni jangan dulu masuk. Iya Ren, jangan dulu masuk. Kita tenangkan dulu bapak. Karena bapaknya emosionalan. Nah, kakek kita, ibu ada enggak? Ibu semenjak ribut besar kemarin, Kak. Jadi ibu tuh balik ke dosen. Oh, ibu balik. Jadi bapak dewek. Bapak dewek. Berarti yang buka ini kakek siapa? Bapak dewek. Bapak tuh. Ya sudah, Reni nanti jangan dulu masuk ya. Jangan dulu kita ngomong baik-baik dulu. Nanti jelaskan nih si Eko kalau dapat restu dari ibunya si Reni. Seperti itu. Udah mulai, Din? Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Alhamdulillah saudara sahabat subscriber Sapri YouTube channel dimanapun semua berada. Alhamdulillah semoga kita dipertemukan semua pada malam hari dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara yang mana mungkin di dalam video yang malam hari ini ya, kita mendoakan daripada Eko dan si Reni ini mudah-mudahan mendapat restu dan dipermudahkan sehingga saling memaafkan antara keluarganya. Insyaallah ya seperti itu ya. Ya jadi saudara, sebelum daripada itu kita berselawat terlebih dahulu, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan tentunya buat anak muda di luar sana, jauhi narkoba, jauhi miras, jauhi perjudian online, jauhi narkoba. Intinya seperti itu ya. Kenapa? Kalau kita melakukan seperti itu maka hancurlah dunia kita, kehidupan kita. Maka daripada itu kita hindari supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya udah, jangan panjang-panjang, kita langsung saja. Dah kok. Ini nanti belakang dulu ya. Dosa masuk dulu. Assalamualaikum. Pak. Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hah? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dari mana lagi? Kayak ini, Pak, cerita ini, Pak. Aku tadi kan sama kakak ini. Ya, aku manggilnya ini lah. Alhamdulillah. Aku tuh direstui oleh ibunya. Jadi sekarang ini tinggal satu langkah lagi, Pak. Tinggal restu bapak dulu lah. Kalau sama Reni itu aku tidak merestui kok. Tak pacak, Pak. Reni itu kan sudah 2 bulan. Mau tak mau aku pasti nikah, Pak. Tidak bisa, walaupun nak mana tidak bisa. Walaupun nak 2 bulan, nak 3 bulan, itu urusan. Sebab dia lah malu ke aku kok. Jadi cak mana? Tahu dewek kau kan, dia malu aku di depan orang banyak, depan ketip pulau, nunjuk-nunjuk raya aku. Apa dia masalah aku dengan dia kira-kira? Iya, itu kan bukannya ini, Pak, bukannya dia juga nggak sadar. Ini juga ada Reninya, Ren. Nah, ngapui kau kesini? Pak, sabar, Pak. Sabar dulu. Aku tak setuju. Sabar, Pak. Duduk dulu. Aku tak setuju. Lari lah. Sabar, Pak. Sabar dulu, Pak. Kau berlari lah. Ya, apa dia salah aku nih, Pak? Sabar, Pak. Duduk dulu, Pak. Nunjuk-nunjuk aku. Iya, iya. Di depan orang banyak. Bukan dia itu, Pak. Bukan dia, Pak. Bukan aku, Pak. Aku juga enggak tahu, Pak, apa dia. Aku bisa cari itu. Sudah, Pak. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu. Enggak lemah didengar tetangga. Aku di sini cuma nak minta maaf, Pak, kalau aku ada salah. Pokoknya aku tidak sudi. Iya. Walaupun nak mana kamu nak kawin, aku tidak setuju. Pak, di sini nih orang tua aku sudah, Pak, ngerestui. Jadi aku cuma nak minta restu dari kamu, Pak. Sekarang nih kami nak nikah, Pak. Tidak bisa. Walaupun nak mana tidak bisa. Aku tidak tahu, Pak, salah aku apa kamu sampai tidak restui. Bapak tuh tidak bisa, tidak bisanya itu dia apa, Pak? Tidak bisanya tuh. Kau tidak ingat nunjuk-nunjuk bapak di depan orang banyak? Iya, bukan aku, ketip. Pak, itu, Pak. Aku juga tidak ngerasa, Pak, cak itu. Aku malu. Tahu aku. Ditunjuk-tunjuk. Aku tidak sadar, Pak, sama itu, Pak. Kondisi dia tengah lagi tidak sadar. Tidak mungkin, Pak, aku cak itu, Pak. Berani sama bapak kayak itu, tidak berani, Pak.
Pak Tumerti kelar ikut, Pak. Sekarang tidak bisa. Kalau dia tidak bisa, tidak bisa. Jangan marah, sayang. Muka aku sini sudah baik-baik, Pak. Pak, dia telah ngandung, Pak, 2 bulan, Pak. Kami nak nikah. Aku tidak tahu menau kamu nak ngandung, nak tidak. Ya, jangan marah, Pak. Mama kami lah sudah, Pak, merestui. Mak dia lah sudah ngestui. Tinggal Bapak, Pak, ini nih. Iya, Pak. Masa lalu biarlah masa lalu. Masa lalu sekarang ini, Pak. Oh, iya kan? Masa lalu tuh jangan dibawa ke anak, Pak. Iya, Pak, itu tuh masa lalu. Bukalah dulu pintu hati itu, Pak. Untuk kami anak demi apa anak. Apa? Tidak bisa. Sebab untuk dia juga jahat sama aku. Pak, kami tidak tahu apa-apa, Pak. Kami ini sekedar cuma anak, Pak. Masalah kamu itu kami tidak pokoknya tahu. Pokoknya tidak bisa. Walaupun mana. Jangan ada ya, Pak. Pak, ngapa, Pak? Pak, Pak. Ngapa? Pak, ngapa, Pak? Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Pak, Pak, tolong enggak? Enggak, tolong enggak, Pak. Ini dipindah ke mana? Ini di masuk ke mana? Bawa ke mana? Buka pintu. Buka. Sudah. Buka pintu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Pak, Pak. Oh, sesak nafas dia. Ayo, ngapain, Pak? Ke rumah sakit apa, begitu. Ke rumah sakit memang enggak. Ya, jangan langsung rumah sakit apa, Kak? Kenapa cak sesak nafas ini, Nak, Pak? Sebelumnya apa? Pernah cak ini, Dak? Enggak, sebelum sehat. Enggak sehat baik, enggak pernah cak ini bau inilah. Pak. Ya, mana, Kak? Rumah sakit baik kalau weh. Rumah sakit baik, Kak? Sesak nafas. Rumah sakit tuh lah ini, Kak. Rumah sakit dari ini. Iya, Pak, rumah sakit tuh lah ini. Ya sudah. Baca nih, rumah sakit tuh lah, rumah sakit tuh lah, rumah sakit. Pak, maaf, Pak. Bapaknya ini pulau. Pak, Pak. Ya, rumah sakit tuh, Pak. Sudah masalah gitu nih, saya. Dia sadar, tapi tidak ini tidak bisa ngomong. Buka, buka matanya, Pak. Buka matanya, Pak. Tahu ini, Kak. Buka matanya, Pak. Pak. Sadar, Pak. Ya Allah. Pak. Ayo rumah sakit tuh lah. Rumah sakit tuh. Rumah sakit. Ya sudah. Ya sudah. Rumah sakit baik. Rumah sakit baik. Allah. Allah. Ngapa, Pak? Apa deh, Kak? Pak, ngapa, Pak? Pak, bawa rumah sakit, Pak. Pak, Pak. Dia ini sadar, Kak, sebenarnya, Kak. Sadar dia ini. Ngapa, Cain? Pak, sebelumnya udah Cain ini kan? Belum, tidak, Kak. Dia Cain ini, Kak. Saya sehat baik. Ini kenapa dia? Sadar, Kak. Pak. Sadar, Pak. Pak. Reni minta maaf, Pak. Pak, Pak istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak, Pak, Pak. Bisa, dia. Rumah sakit lah itu, Pak. Rumah sakit, Pak. Coba kita angkat sekali lagi. Rumah sakit, Pak. Allah. Allah. Allah, Kak. Allah, ini tangannya sebelah ini kaku. Tangan sebelah ini kaku nih. Mati lah, soalnya. Iya, sebelahnya nih. Ini kamu cahit. Oh. Ada baik coba nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, Pak, sabar, sadar, Pak. Pak. Pak, Eko ini, Pak, Eko ini. Pak. Maaf, Pak. Ya, Pak. Ini ada salah, Pak. Mana dia, Kak? Kita ke rumah sakit, Pak. Iya, kita bawa, tapi dia mementak, bahaya pula badannya. Kalau dia menolak. Pak, sadar, Pak, Pak. Coba kita angkat pasien ini lagi. Pak. Pak. Allah, kan bahaya kan. Allah Akbar. Oh, hati-hati bahaya. Astagfirullahaladzim, bahaya. Astagfirullahaladzim. Bahaya, bahaya. Ini yang sebelah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku tak bisa komen. Kasih. Diangkat tak bisa, saudara. Mau merontak. Pak, ayo, Pak. Kita ke rumah sakit, Pak. Pak, sabar, Pak. Eko ini, Pak. Eko, Pak. Besarnya ujiannya. Eh, Pak, besar banget ujian pernikahan. Tahu dulu, sayang. Kami juga bingung. Cak mana ini? Dibawa ke rumah sakit, tak salah. Pak, kita ke rumah sakit, Pak, Ini kalau terlalu banyak bergerak, bahaya kok. Tidak bisa Pak, kita gotong. Iya, Pak, Biarkan dulu dia guling, kasih minum dulu kok, kalau bisa. Nah, ini minumnya. Ya Allah. Allah, Pak. Pak, sadar, Pak. Gak ada diminum, kalau dia gelap pula. Pak, minum, Pak.
Minum, Pak. Oh, enggak mau dia minum ya. Pak, Pak, Pak sadar, Pak. Bapak terus ya, sakit Pak ya kita, Pak. Ya sudah, jangan coba biarkan ini dulu. Biarkan dia tenang dulu. Jangan diganggu dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, saudara. Coba gitu saya. Tangan, iya tangan sebelahnya enggak bergerak, sayang. Kaku sebelahnya. Ini Pak yang bergerak. Kami. Ini juga mama kami. Itu. Ibunya enggak tahu ini. Ibu enggak tahu ini. Bapak. Ya Allah, astagfirullah. Ibu di dosun kan. Astagfirullah. Pak. Bapak. Besar banget ujiannya. Apa bapak ini? Ini aku bapak. Pak sadar pak. Pak. Bapak jahit. Ini mati sayang. Ini sebelahnya hidup. Iya bapak. Tapi waktu tetap jahit ini juga sayang. Oh iya. Dinginnya anak tangan sebelah ini dingin. Bisa sama jahit ini. Oh ya Allah. Cak mana ini? Ambil kipas-kipas panas ini apa? Apa? Kipas ini. Canggih pasang apa lah, ini buku nak buku apa cak mana? Oh Allah. Ini. Pak sadar pak. Kipas sih, kipas sih. Ini pak ya. Ini persyaratan nikah kemarin nih. Pak. Pak. Bangun pak. Ya Allah. Cak mana ini kak? Mana kak? Kita ini beh, telepon. Apa? Rumah sakit dulu ya. Suruh kesini pak. Berhati rumah dulu. Sakit itu lah ya. Yuk kita telepon ya. Daugatnya ini enggak. Iya aku enggak ngerti soalnya kaki ada apa-apa kan. Aku. Dulu. Gini dulu. Allah. Ada bahan cobaan ini. Pak. Nah tangan ini hidup. Stop. Berarti pun. Cari di Google ya, rumah pak, sakit pak, umum sadar, Palembang nomor rumah sakit umum sudah belum kak telepon nggak belum lagi cari tak, nomor di Google dulu kak. Kalau kita bawa paksa dia nolak terus nolak. Kasihan saya bentar cari di Google dulu apa ini kak bentar bentar sabar ya stop belum lagi pak sadar pak. Oh, kakinya belakang dingin ini kak. Kak Jamano kak. Bentar bentar bentar. Cepatlah kak. Pak. Belum kak yo. Pak. Halo assalamualaikum. Pak. Halo ini dari rumah sakit pihak rumah sakit. Rumah sakit pak. Iya ini pak kalau bisa pak. Apa pak? Kami ini lagi ada yang darurat pak. Ini tolong pak ke lokasi ini. Halo? Sayangi bapak eh. Astagfirullahaladzim. Bisa WAB minta ke Sherlock. Bisa kak? Ada ngangkat tapi dia. Oh, sudah kita kirim Sherlock be. Nomor tadi WA. Ya sudah. Nomor Sherlock. Dah. Sudah tenangkan dulu, tenangkan dulu. Tenangkan dulu. Bila saudara kami itulah susahnya. Coba di shot saya aja lah. Intinya saudara ya Allah saya enggak bisa berkata-kata luar biasa ujian. Itu tadi sudah telepon enggak? Sudah Sherlock. Ujian dari udah. Ujian daripada pernikahan. Insyaallah. Semoga menjadi contoh buat ibu bapak di luar sana ketika kita masih punya anak kecil usahakan memberikan anak makan itu yang halal sehingga kita bisa menyelamatkan dia kelak suatu saat supaya dia diberikan jodoh yang soleh ataupun soleha serta diberikan keselamatan juga kita tuh kadang mikir esok tapi kita gak mikir anak kita mikir hari ini bisa makan tapi kita gak mikir esoknya itu dari mana mikir makan sehingga apapun yang kita cari itu yang penting perut kenyang gak tahu asalnya dari mana halal apa haram. Ya Allah astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan semua menjadikan ini pelajaran. Luar biasa. Sampai di sini aja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu penyakitnya apa.